channel Hardi Klasik Car Interior. Hari ini kita mau ngebahas tentang workshop klasik yang ada di Jalan Raya Pekayon nomor 26, guys. Nah, setiap hari kita selalu dikerubutin customer-customer yang ada di luar kota, dan di Jabodetabek itu banyak sekali yang ingin pemasangan jok kulit mobil di bagian interiornya di workshop Hardi Klasik Car Interior. Nah, di mana juga kita ada BMW, guys. Di sini BMW restorasi full, dan di sini expander, dan di mana ada Mercy Viano, ini restorasi all. Kita akan melihat dalamnya restorasi all. Di bagian dashboard semuanya dicopot, bangku-bangku semuanya dicopot. Originalnya itu betul-betul warna krem, nanti kita rubah semua karena sempat mobil ini tuh ada dikerjakan oleh tim workshop lain, cuman beliau nggak puas, ingin restorasi ulang. Ini nanti kita akan coloring dengan varian bungkus-bungkus dipakein kulit biar lebih jos. Dipakein kulit biar lebih bagus, guys, karena kita akan merubah di bagian panel-panelnya itu semuanya kita rubah total untuk warna, dan plafon juga nanti kita akan turunin. Kamu bisa liatin itu di dalamnya, dashboard, door trim semuanya dicopot. Nanti tinggal setelah finish kita akan ambil videonya, dan di sini ada Mercy. Oke, di sini ada Mercy, coba lihat kamu dari situ, Bre. Coba lihat kamu ada Mercy ini. Ini Mercy G280 dijadikan Mercedes-Benz yang G63, guys. Alright. Ini sangat bagus banget. Untuk bagian interiornya ini betul-betul kosong, kemarin sempat dikirim. Jadi ada plafon, dashboard, jok semuanya kita perbarui karena betul-betul nol. Dan di sini sudah finish, dan di sebelahnya ada Toyota Foxy. Toyota Foxy, kalian bisa lihat dari plafon, door trim, joknya, dan karpetnya nanti semuanya akan kita restorasi, dibikin lebih mantul lagi, guys. Kita akan ke depan. Ke depan ini ada Toyota Innova Reborn. Ini yang tipe apa kita belum tahu, kita coba lihat. Wow, dikunci. Dikunci, ternyata ini Innova-nya tipe V, guys. Nanti diselipin ya videonya karena ini lagi dicopotin semua. Dan di sini ada Toyota Avanza, semuanya lagi dicopotin dari bagian door trim. Karpetnya lagi proses pemasangan, dan ini nanti kita akan desain lebih mantul, guys. Karena Toyota Avanza ini betul-betul standar flat untuk bagian joknya sama door trim. Kita akan rubah bagian interiornya. Tonton terus video ini, dan di sini ada Fortuner. Fortuner ini kita belum kita kerjakan karena masih proses. Kita akan melihat. Oke. Nah, kalau Fortuner di tahun 2013-14 rata-rata itu masih kain, jadi harus perlu diganti. Kalau nggak diganti, kalau ketumpahan cairan itu takutnya akan aroma di bagian interiornya itu nggak bagus untuk kesehatan, guys. Nah, kita akan melihat bagian sana. Di sini ada Mitsubishi Expander, dan Mitsubishi Expander ini semuanya sudah dicopotin di bagian joknya. Tuh, bagian joknya udah semuanya dicopot. Anda bisa melihat, dan di sini juga ada Hyundai Santa Fe. Tuh, ini Hyundai Santa Fe. Ini sebetulnya sih bukan mobil customer, guys. Itu mobil pribadi kita, mobil-mobil Korea lah. Karena kita setiap harinya tuh ngerjain Eropa, Jepang, dan kemarin alhamdulillah ada rezeki, kita belilah Hyundai Santa Fe. Nanti kita akan melihat di mana bagian produksi. Langsung kita lihat ke belakang. Oke, langsung let's go. Nah, di sini kita menggunakan busa standarisasi IATS, di mana busanya itu begini, guys. Jadi pelapisan kulit, setelah kulit dipasang harus ada pelapisan busanya lagi. Nah, sekarang udah jam 12, jadi banyak pada istirahat. Kita akan melihat di situ.
itu proses kita tempat jahit, dan proses pola juga ada, proses pemasangan juga ada. Kita akan melihat yang prosesnya di, jadi kita ini sistemnya gini guys, jadi sistemnya permanen. Permanen itu kayak gimana sih, kita akan jelasin. Nah, jadi gini, ini semua proyek kami. Gimana kalau permanen, rata-rata mobil yang kita kerjakan tuh hampir setiap hari mobil baru. Jadi cover AC-nya ini kita copot. Jadi suatu saat mau dikembalikan itu tinggal dipasang ulang. Di sini itu ada Foxy Expander, Mercy, ada Innova, dan semuanya dicopotin semuanya. Dan tinggal ada busanya seperti ini. Pokoknya kosong, betul-betul kosong. Dan nanti setelah di cover permanen, kita akan liput setelah pemasangan floor side. Dan di pojokan sana itu door trim. Oke, kita hati-hati. Di sini ada door trim. Jadi door trimnya itu setelah dicopotin, kita akan gantung-gantung seperti ini. Dan di sini setiap harinya SPK keluar di bagian admin kita selalu memberikan SPK. Jadi untuk pengerjaan itu biar tahu, tersusun rapi. Untuk jadwalnya hari ini apa aja itu yang harus dikerjakan, semuanya biar ada guys. Jadi SPK-nya begini. Nah untuk model-modelnya kalian bisa request, karena kita selalu memberikan inspirasi untuk model-model yang terupdate untuk di kalangan masyarakat Indonesia guys. Ya, kita akan cantelin lagi nih. Nah di mana kita akan melihat, cuman nggak di situ aja, di sini juga banyak nih. Ini waktunya istirahat, ini ada Mas Bayu nih. Ini jok-jok semua, dan di sini baru pasang nih satu nih. Baru pasang, ini aja udah kelihatan mantul ya. Baru satu. Kita akan melihat di bagian pola, siapa tahu masih tempat produksi pola itu anak-anaknya belum pada ini. Oh ternyata sudah semuanya lagi istirahat, jadi ini betul-betul pas jam 12. Jadi tim kami akan istirahat sejenak, 1 jam. Jadi nanti lihat video keseluruhannya kalau sudah terpasang. Tapi bagi kalian, kita memberikan jaminan kualitas material yang bagus dan memberikan garansi selama mobil dipegang pemasang. Dan kita nggak hanya sekedar janji atau ngomong-ngomong doang, Anda bisa buktikan sendiri, Anda bisa datang ke workshop, Anda bisa melihat proses pengerjaan dari nol sampai jadi, itu Anda bisa saksikan guys. Jadi kita nggak akan menutupi, produksi kita ya ada di Jalan Raya Pekayon nomor 26, dan nggak ngambil di mana-mana. Banyak orang juga dikira kita itu ngoper order, tapi sebetulnya banyak orang juga yang minta ke sini, karena di sini dikira itu kita lempar order guys. Ternyata di sini betul-betul produksi dari nol. Dan bagi konsumen yang ingin tahu prosesnya, bisa langsung ke workshop Hardy Classic Car Interior. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Anda bisa melihat tuh di bagian tampak depan aja ini. Ini setiap hari loh. Di sini tuh setiap hari. Jadi setiap harinya kita beraktivitas itu selalu tersusun jadwal dan menggunakan standarisasi IATS, material-material pendukung seperti busa, benang, mesin jahit, itu semuanya harus betul-betul number one. Terima kasih udah melihat YouTube channelnya Hardy Classic Car Interior, di mana mobil ini tuh dari Bogor dan di sini dari Pekalongan guys, itu platnya G. Dan di seluruh Indonesia itu banyak banget, dari NTT, dari Palembang, dari Sumatera, dari Banjarmasin, dari Bandung, dari Surabaya, kumpul jadi satu di workshop Hardy Classic Car Interior, karena beliau itu ingin mendapatkan hasil yang maksimal, betul-betul tercapai sesuai ekspektasi bagi konsumen kami yang ada di luar kota. Nah ini spesial buat kalian yang sudah menonton YouTube-nya Hardy Classic Car Interior. Untuk minggu depan kami akan memasukkan kaca film yang kualitasnya premium guys. Itu di Indonesia belum pernah ada, dan kita Hardy Classic Car Interior nanti kita akan ke Malaysia untuk tanda tangan kontrak selama 20 tahun. Ya, 20 tahun tanda tangan kontrak produknya kaca film guys. Di mana kaca filmnya?
kita salah satunya di sini ada Mercy Jeep G-Class. Itu menggunakan brand Total Guard yang bergaransi selama 10 tahun. Kualitasnya itu tolak panasnya 97,5 guys. Tolak panas, apalagi di Indonesia ini kan betul-betul panas banget. Jadi cocok buat kalian yang mempunyai mobil, di dalam mobil itu wah kok kurang adem ya, kok kurang nyaman. Nah itulah, harus ada pemasangan kaca film. Jadi biar kita bersatu di bagian jok sama kaca film. Ini sudah kita kalkulasi dan sudah kita pelajari selama 6 bulan, di mana brand Total Guard ini kualitasnya betul-betul sempurna. Tolak UV 100%, bergaransi selama 10 tahun. Nah, bagi kalian yang mempunyai mobil masih terasa panas untuk berkendara di siang hari, bisa langsung menghubungi tim Klasikar Interior, di mana nanti kalau untuk minggu-minggu ini harga spesial. Tapi kalau sudah di minggu depan, kita akan menyesuaikan harga standarisasi di seluruh Indonesia, guys. Bagi kalian yang mempunyai toko variasi, bisa menghubungi Hardi Klasikar Interior. Ingin menjadi reseller di seluruh Indonesia, bisa langsung menghubungi kami. Karena nanti kita menjadi distributor utama Total Guard, brand dari Malaysia, masuk ke Indonesia akan dipegang oleh saya langsung. Oke, okay. Untuk tampilannya sangat betul-betul bagus, dari luar ke dalam gelap, dari dalam keluar sangat terang. Itu kelebihan yang betul-betul kita kasih tahu untuk kalian yang mempunyai mobil. Mobil tampil lebih gagah, nanti lihat ada beberapa video yang sudah dipasangin oleh kaca film Total Guard. Matur suwun, sukses kanggo sedulur kabeh sing ana ning Indonesia. Sukses nggih, monggo. Sukses.